Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Usahawan tempatan terus mengharap lebih banyak perkara baik berlaku dalam tahun ini. Usahawan terkenal tempatan, Dato' Profesor Dr. Lau Siu Wai berkata, walaupun keadaan ekonomi dunia sekarang tidak menentu, beliau bercadang untuk mengembangkan lagi perniagaannya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM sebelum menerima kunjungan Tahun Baru Cina oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Pen Sri Haji Abdul Taib Mahmud dan isteri Tun Puan Sri Hajah Ragat Kurdi Taib di kediamannya di Miri. Yang di-Pertua Negeri dan isteri serta rombongan turut mengunjungi kediaman Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Lee Kim Shin, Pengarah Urusan Kumpulan Interhill Datuk Hee Chang Pee dan Pengarah Urusan Kumpulan Sam Ling Tan Sri Yao Tek Seng. Turut serta Menteri Pengiring, Menteri Muda Pembangunan Usahawan Datuk Narodin Majais dan isteri, Menteri Muda Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Rosie Yunus dan Adun Telang Usan Dennis Ngau. Kunjungan Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg dan isteri Datin Patinggi Dato' Jumaani Tun Tuanku Bujang bersempena Tahun Baru Cina disambut mesra oleh wakil-wakil rakyat, ahli korporat dan masyarakat setempat di sekitar Bandaraya Biri semalam. Rumah Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Lee Kim Shin merupakan rumah pertama yang dikunjungi Ketua Menteri bersama rombongan. Kunjungan kemudiannya diteruskan ke kediaman ahli korporat Tan Sri Ling Chong Ho sebelum ke kediaman ahli Dewan Undangan Negeri Piasau Datuk Sebastian Ting di Tanjung Lobak. Kunjungan tersebut turut disertai Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil, Menteri Muda Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Rosie Yunus dan Ahli Parlimen Sibuti Dato' Ahmad Lai Bujang. Hadir sama Adun Lambe, Ripin Lamat, Adun Telangusan, Dennis Ngau, Residen Miri, Sherina Husseini dan Dato' Bandar Miri, Adam Yi. Sokongan rakyat terutama pengundi diperlukan bagi memastikan Parlimen Santubong terus kekal sebagai kubu kuat Barisan Nasional BN. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memberitahu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB mempunyai rekod cemerlang dalam memberi khidmat kepada rakyat khasnya di kawasan Santubong. Jelasnya penghargaan terhadap sokongan rakyat di peringkat akar umbi diterjemah menerusi pelaksanaan projek-projek pembangunan yang memberi manfaat kepada penduduk dalam jangka masa panjang. Datuk Seri Wan Junaidi yang juga ahli Parlimen Santubong yakin bahawa sokongan rakyat di kawasan tersebut masih kukuh. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Dewan Datuk Seri Wan Junaidi, Kampung Gobel yang bernilai RM1 juta di Kuching. Pada majlis tersebut, beliau turut merasmikan kejadianan mesra Kampung Gobel. Rang undang-undang berkaitan berita palsu yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat bertujuan melindungi semua pihak dan segenap lapisan masyarakat. Sehubungan itu, sokongan semua pihak adalah penting. Untuk undang-undang ini diluluskan, ianya memerlukan pemikiran, perbincangan yang begitu teliti sekali. Untuk mendefinisikan ianya sebagai fake news bukannya senang. Jadi sebab itu janganlah pihak mana-mana pihak pun merasa takut. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Nancy Shukri, cakap-cakap di media sosial yang menyifatkan undang-undang itu untuk melindungi pihak tertentu adalah tidak benar kerana berita palsu yang ditular bukan hanya menyasar kepada pemimpin-pemimpin kerajaan namun turut terpalit kepada pihak pembangkang, personaliti, syarikat-syarikat dan juga masyarakat. Jelasnya sokongan semua pihak terhadap undang-undang itu adalah perlu agar penularan berita palsu serta berbaur fitnah khususnya menerusi media-media sosial dapat dibanteras demi kesejahteraan semua. Datuk Seri Nancy ditemui pemberita RTM selepas menyempurnakan majlis penutupan pertandingan Kumang dan Ngajat anjuran Serakup Induk Dayak Sarawak unit Kampung Temiang Simunjan. Sementara itu, menolak kenyataan yang ditular di media sosial mendakwa beliau memperhamba dan menjatuhkan Bumi Putera, Datuk Seri Nancy berkata adalah tidak logik untuk memperkatakan perkara tersebut kerana beliau sebagai pemimpin adalah bertanggungjawab membangunkan semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang kaum dan agama. Tugas kami adalah untuk membantu Bumi Putera. Bukan sahaja Bumi Putera, malah semua golongan masyarakat. Kita adalah pemimpin untuk semua masyarakat. Tambahnya mengital semula berita lama yang tidak sahih di media sosial akan lebih ketara, terutama di musim pilihan raya.
Beliau berharap pengguna media sosial membuat penilaian sendiri berita-berita yang ditular agar tidak berlaku salah faham. Daerah Telang Usan saban hari mengorak langkah demi menuju era pembangunan meskipun kedudukan logistiknya agak jauh di kawasan pedalaman. Pelbagai usaha dilaksana bagi memastikan daerah tersebut tidak ketinggalan dalam aspek pembangunan termasuk industri agro pelancongan. Ikuti laporan lanjut bersama wartawan Madati Yahya. Pesta Pengumuman Asen Telang Usan yang julung kali diadakan di Long Lama Baram pada Januari lalu membuktikan keupayaannya sebagai platform terbaik bagi daerah Telang Usan melonjakkan potensi pelancongan di kawasan itu. Pesta Pengumuman Asen atau Pesta Makanan Asal yang diambil daripada bahasa pertuturan kaum Kayan, Kenyah dan Penan Baram mempunyai keunikan tersendiri terutama dalam memperkenalkan makanan dan buah-buahan tempatan kepada pengunjung luar. Menyedari potensi besar sumber bekalan buah-buahan yang banyak di kawasan itu, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, satu pusat pengumpulan pemprosesan dan pembungkusan CPPC bakal dibangunkan di kawasan Long Lama Miri pada tahun ini. Dan pusat pengumpulan ini adalah bertujuan untuk membeli, membungkus, menyimpan dan kemudian memasarkan hasil-hasil durian ke luar dari Long Lama. Mananya apa buah yang ada di kawasan ini kita boleh beli, boleh proses. Jadi bawa lebih jauh dari Long Lama. Kalau dah dibungkus, maka transportnya lebih kurang. Dan kita juga akan tentukannya packaging memenuhi kehendak antarabangsa. Long Lama merupakan satu tempat yang strategik bagi menempatkan hasil buah-buahan di daerah Telang Usan. Justru, penganjuran Pesta Berkenaan amat bertepatan kerana musim durian di daerah Telang Usan kebiasaannya berlaku bermula bulan November, Disember dan Januari pada setiap tahun. For the first time, kali pertama diadakan di Telang Usan, itu adalah suatu usaha yang bagus, usaha yang baik untuk kita pun komiti Telang Usan dan juga untuk tradisi kita, itu adalah yang usaha yang paling baik dan kita minta tahun depan diteruskan lagi. Macam kita ini orang Udu kan, kita mau ini macam ini. Macam pondok-pondok ni kan, ini asal ini. Supaya anak cucu kita dapat lihat macam ini. Today, great. Since I'm here, I feel really good. The durian, oh, very good. This one is especially good. Yes. Bulgarian. Dengan wujudnya CPPC di Long Lama itu kelak, penduduk di kawasan itu yakin ia akan membantu meningkatkan taraf ekonomi mereka melalui kaedah pemasaran yang lebih berdaya maju. Kami memang ada mau cari jalan menambahkan produk ini. Contohlah macam buat kerap tangan yang lain. Macam buat ada juga kami sudah menubuhkan satu koperasi buat jual barang-barang dari pasar, dari bandar menuju ke kampung. Sebanyak 10 buah kampung yang dikenali sebagai pengeluar utama durian di daerah berkenaan telah terlibat dalam pesta berkenaan termasuk pertandingan durian terbesar dan terenak, pertandingan masakan asen dan pertandingan pondok berhias yang tercantik. Untuk pesta pengumuman asen ini, buah durian telah dipilih sebagai bahan utama dalam masakan serta makanan di sepanjang pesta ini. Kualiti serta terkenal daripada penempatan penduduknya di sepanjang Sungai Baram. Madati Yahya bersama juru kamera Awang Zaidia dari Long Lama Miri. Baik saudara, seterusnya kita ke segmen agenda hari ini.
Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 11.30 pagi, Yang di-Pertuan Negeri Tun Perhin Sri Abdul Taib Mahmud akan mengadakan kunjungan Tahun Baharu China ke kediaman Ahli Korporat Dato' Henry Lau, diikuti Dato' Toh Chiu Hock serta Menteri Kewangan Kedua Dato' Sri Wong Soon Koh di Sibu. Manakala pada pukul 1.30 hari, Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg mengadakan kunjungan Tahun Baharu China ke kediaman Dato' Wong Kuo He, diikuti kediaman Dato' Henry Lau, Menteri Kewangan Kedua Dato' Wong Soon Koh dan kediaman Dato' Dr. Sun Chun Tek di Sibu. Dan akhir sekali pada pukul 9.15 pagi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Joseph Dulu Blaun menghadiri program taklimat Civic Siri 1 Palang 2018 Jabatan Penerangan Malaysia di Rumah Vicky Angkalom, Jalan Tatau Bintulu. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul. Silakan.